Mungkin Anda pernah melihat atau mengalami kejadian seperti ini. Anda baru selesai bekerja, Anda mematikan mesin, kemudian turun melalui tangga, dan tidak melihat bahwa Anda menginjak kain lap basah sehingga Anda terpleset, kehilangan keseimbangan, dan hampir terjatuh. Atau Anda sedang mengendarai forklift di gudang, tapi Anda tidak melihat ada sepasang kaki yang menjulur keluar di depan Anda. Anda panik, mengerem tiba-tiba. Untungnya forklift tersebut berhenti tepat pada waktu dan tidak mengenai orang yang ada di depan Anda. Kejadian-kejadian seperti ini yang kita sebut dengan near miss atau hampir celaka. Di tempat kerja, kejadian seperti ini bisa menimbulkan masalah-masalah yang lebih serius. Halo dan selamat datang di channel Papro Indonesia. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk menemukan update video-video serupa di masa mendatang. Tuliskan juga kira-kira topik-topik apa saja yang ingin kita bahas untuk di video-video selanjutnya. Pada pembahasan kali ini, kita akan berbicara mengenai near miss atau hampir celaka. Apa sih yang dimaksud dengan near miss atau hampir celaka ini? Near miss adalah kejadian yang tidak diinginkan, yang tidak terduga, yang bisa menimbulkan potensi terjadinya kerusakan ataupun cedera. Jadi, yang membedakan near miss dengan kecelakaan kerja adalah ada tidaknya konsekuensi terhadap kerusakan atau cedera. Di industri, near miss seringkali tidak mendapat perhatian khusus karena tidak ada konsekuensi yang muncul yang ditanggung akibat kejadian near miss. Namun, perlu diingat bahwa kejadian near miss ini tidak boleh diabaikan. Pada tahun 1931, seorang pionir keselamatan dari Amerika yang bernama Herbert Williams Hendrick ini telah menjelaskan mengenai teori segitiga accident atau kecelakaan. Dia melihat bahwa ada hubungan yang kuat antara jumlah kecelakaan kerja dengan jumlah near miss. Di mana semakin banyak jumlah near miss, semakin banyak juga jumlah kecelakaan kerja yang serius yang terjadi di sebuah tempat kerja. Hal ini diperkuat lagi oleh Frank Ebert pada tahun 1966, di mana dia memperkenalkan yang namanya accident pyramid, ya, piramida kecelakaan kerja. Dia meneliti bahwa satu kecelakaan kerja yang menimbulkan kematian ternyata itu telah terjadi 10 sampai 30 kali kecelakaan kerja yang serius, dan di bawahnya sudah lebih dari 600 kejadian-kejadian near miss. Jadi, kita tidak boleh mengabaikan yang namanya near miss, karena penyebab near miss dan penyebab kecelakaan kerja itu sama, yaitu unsafe action atau tindakan yang tidak aman, dan yang kedua adalah unsafe condition atau kondisi yang tidak aman. Jadi, apa yang perlu kita lakukan apabila terjadi kasus near miss di tempat kerja kita? Pertama, stop. Hentikan pekerjaan Anda dengan segera. Yang kedua, laporkan kejadian near miss tersebut, walaupun tidak ada konsekuensinya terhadap diri Anda ataupun rekan kerja Anda. Yang ketiga, kita harus melakukan identifikasi. Apa sih penyebab terjadinya near miss ini? Dan yang keempat, kita harus melakukan pengendalian atau kontrol untuk bisa mencegah terjadinya kejadian yang serupa terjadi kembali di masa mendatang. Selalu ingat bahwa keselamatan kerja ada di tangan Anda. Safety is in your hands.